Tempel tuh judulnya. Bahasa lu nikmatan. Ya apa ya? Yang pertama, keluarga Lesti emang alhamdulillah ngejamu baik, menjamu dengan baik. Keluarga juga pada apa ya? Pada menerima banget, welcome banget gitu. Ya udah kita sempat ngobrol sama bokap juga, cap-cap gitu lah. Tapi tujuan utamanya emang kita saat itu kan kita mau pengen kolab dan pengen bersilaturahmi lah. Apa yang diperlukan sama nyokapnya Lesti? Lebih ke bokap ya sih, paling bokap. ya kayak nanya-nanya aja gitu, dari mana apa gitu, dari mana ya. Terus saya diajarin bahasa Sunda tuh. Ini lama-lama saya ngayun-ngayun ngomongin. Kemana? Kemana? Bang, bener gak sih minta restu sama kakaknya Lesti? Enggak, itu prank call-nya Mas Uya. Nah, salah satu konten gua tuh gua bilang, "Om, izin ya, Om. Izin buat konten bareng Lesti." Bisa udah Om ya? Izin nikah katanya. Ya udah enggak apa-apa, sok. Aduh, terus ya udah jadiin bahan sama mereka. Tapi emang enggak ada rencana untuk bawa orang tua lu gitu untuk datang ke sana juga, untuk mungkin silaturahmi kan, silaturahmi konsepnya. Rencana sih gue emang mau ke sana sih. Kita mau jual perkakas juga, jual kulkas. Pasti katanya mau ngutip, mau beli tuh barang-barang gue di rumah tuh. Enggak lah, belum ada. Untuk ke sana belum ada. Tapi emang orang tua gue sendiri ya nanggepin pertemanan kita saat ini ya senang gitu. Ya udah, jalanin hubungan baik aja. Coba taruh belum. Tapi yang banget enggak. Gimana, Bang? Kenapa? Komunikasi sama Lesti? Komunikasi kita baikin aja. Tetap intens enggak? Ya berapa kali kita bertukar kabar lah. Netizen ya, akhirnya berasumsi kalau misalkan kalian, karena kalian punya kisah yang sama. Akhirnya kalian dekat gitu kan, kalian katanya ya udah tertukar gitu. Ini gimana tanggapan dari kamu sendiri? Iya, awal mula sebelum viral jilid 2 kemarin adalah ya karena itu, karena di Jumat sebelumnya saya ditinggal nikah, ceritanya tinggal nikah gitu kan, nikah lah sama Dinda. Minggu kemudian Lesti mengalami hal yang sama. Nah, sebelum saya dalam acara yang sama di pertemuan, di satu acara yang sama, orang-orang tuh udah pada ngejodoh-jodohin orang, dan masuk juga kan di mention saya, di handphone saya masuk juga. Nah, dan akhirnya kita dipertemukan di acara yang sama, dan jujur itu kita pertama kali ketemu di situ, dan pertama kali ngobrol juga pas di stage. Tapi tiba-tiba ngalir aja gitu, begitu acaranya, begitu standby acara, langsung ngalir aja gitu ketemuannya gitu, nyambung, dan akhirnya orang-orang pada suka. Dan yang tadinya sedikit sih, lumayan banyak yang ngejur-jurin, akhirnya banyak banget yang ngejur-jurin sekarang. Dan fans lu ini kan sekarang bersatu nih, militan tanggapannya tuh seperti apa? Leslar gitu. Iya, itu tadi gara-gara gua bercanda nyebut nama gua jadi Leslar, terus pada pecah tuh, pada orang terus dibikin fanbase-nya sendiri, Leslar apa gitu, Leslar Rover, Leslar FC atau apa gitu, udah kayak sepak bola ya, di football club ya. Ya udah, gue tanggapannya apa ya? Ya paling pesatnya aja sih, gue anggap itu sebagai bentuk dukungan mereka ke kita, sebagai bentuk appreciate ke kita, dan itu masuk salah satu doa juga kan. Ya udah, kita yang doain baik-baik ya kita. Media ya? Iya pasti lah. Itu teman baik. Kenapa? Iya, sejauh ini kita ya seperti saya bilang tadi, seperti gudang tadi, kita masih temenan untuk berhubungan ya, kayak bertukar kabar. Terus ya mungkin insya Allah akan ada next project juga sih bareng kita selain kalau gitu. Tapi semenjak kenal Lesti ini, kamu sama seorang yang bucin gak sih? Mungkin kayak bucin? Iya, kayak deket banget sama dia gitu kan, kayak godain-godain, jadi pengen nelponin terus, mungkin iya, pengen tahu kabarnya. Gue bukan tipe kalian yang bucin, bro. Okay. Gue tipe kalian yang ya udah so-so aja lah. Jadi, menurut lu Lesti itu cantik atau apa? Atau manis? Lesti itu masuk tipe kalian yang manis sih. Ya, makin lama dia makin manis. Ini gue digoreng-goreng nih, dipancing-pancing nih. Manis, Lesti manis. Manis-manis, ayo-ayo Sunda. Ya, tapi sejauh ini
udah ada lu sama Les itu punya hobi yang sama atau kesukaan yang sama enggak sih? Kalau gua ngeliat saat ini sih kita emang punya kegesrekan yang sama sih. Makanya kita saat kemarin ketika dia apa namanya ketika dia gua tuh ketemu cewek jarang tuh yang digombalin ya biasanya. Ini gua yang digombalin justru. Biasa gua ngegombalin, gua digombalin kayak gua bercanda dia nimpalin, dia bercanda gua yang nimpalin gitu. Ya kecocokan sejauh ini sih kita cocok dalam hal itu sih.